بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ينك بحرمتي الأستاذ محمد عمر السويد حفظه الله تعالى، yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Bapak Kapolres Ciamis atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Camat Banyasari atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Darmamin Banjarsari atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kaua Banjarsari atau yang mewakilinya, dan yang kami hormati Bapak MUI Banjarsari serta para kepala desa, para alim ulama, para tokoh masyarakat Banjarsari, juga yang kami hormati Bapak DKI Masjid At-Taqwa Banjarsari beserta yang kami hormati keluarga besar Ponpes An-Nur Al-Athari dan seluruh tamu undangan pengajian Masjid At-Taqwa serta seluruh panitia yang kami cintai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 September 2012 dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang besar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pengajian kali ini yang mengambil tema mengungkap hakikat ajaran Syiah Rafidhah. Hal ini dilatar belakangi dengan semakin maraknya pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lebih khusus pemahaman Syiah di negeri Indonesia. Sehingga hal ini membuat kerancuan bagi umat Islam, sehingga terjadilah perbedaan pandangan pada sebagian umat Islam. Ada yang memandang bahwa paham Syiah, lebih khusus Rafidhah atau Imamiyah Itsna Asyariyah, adalah sebagai suatu madhab atau aliran dalam agama Islam, dan inilah yang diinginkan oleh kelompok Syiah. Namun juga ada yang memandang bahwa Syiah ini bukan dari Islam karena memiliki perbedaan pada pokok-pokok akidah, itu perkara usul, bukan pada perkara yang furu. Kemudian hal lain yang mendorong diadakannya pengajian ini tidak lain adalah fakta empiris atau kenyataan yang terjadi bahwa di setiap tempat atau negeri yang muncul padanya paham Syiah, maka akan menimbulkan potensi konflik, baik yang bersifat horizontal sesama warga ataupun konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik dengan pemerintahnya atau penguasanya, yang tentu saja ini sangat membahayakan bagi kestabilan sebuah negara dengan terjadinya pemberontakan dan pertumpahan darah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Indonesia dari hal tersebut. Kemudian tujuan dari panitia mengadakan pengajian ini tidak lain yang pertama adalah untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar bagi kaum muslimin tentang penyimpangan ajaran Syiah Rafidhah berdasarkan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang telah banyak diterangkan para ulama salafus saleh. Yang kedua, memberikan arahan dan bimbingan kepada kaum muslimin untuk bertindak hati-hati, waspada, tidak mudah terpancing dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga dia berani melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan kemudharat yang jauh lebih besar. Tentu saja hal ini dilarang oleh agama Islam, karena agama Islam melarang ketika melakukan satu kemungkaran yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Untuk mewujudkan dua tujuan di atas, maka kami panitia daurah selain mengupayakan penyampaian materi pengajian, maka sengaja kami mengundang pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis, juga pemerintahannya
dengan jajaran aparat keamanan dari kepolisian dan TNI untuk memberikan arahan dan himbauan kepada kaum muslimin dalam menciptakan kondisi yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua, juga melindungi kita semua dari segala perkara buruk dan makar-makar syaitan. Adapun agenda acara yang akan kita lalui pada pengajian malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis, yang ketiga adalah sambutan dari Muspika Banjarsari yang pada kesempatan akan diwakili oleh Bapak Camat Banjarsari. Setelah itu kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar As-Sawid radhiyallahu ta'ala, kemudian penutup. Dan sebelum diakhiri pembukaan ini, kami menghimbau kepada hadirin yang pertama untuk meluruskan niatnya dalam pengajiannya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami himbau kepada seluruh peserta pengajian untuk menjaga ketertiban selama pengajian dari awal hingga akhir dan tidak melakukan tindakan provokasi atau ikut terprovokasi guna mengganggu ketenangan. Dengan ini pula kami menghimbau kepada segenap panitia untuk mewaspadai jika pada saat pengajian berlangsung atau pengajian ini usai ada pihak-pihak yang melakukan provokasi, untuk segera berkoordinasi dengan pihak bapak-bapak keamanan dari pihak kepolisian dan TNI untuk menanganinya. Yang ketiga, kami himbau kepada seluruh hadirin untuk tidak merokok ketika selama pengajian ini, juga untuk tidak melakukan pengambilan gambar atau film baik dalam bentuk foto ataupun video, karena ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asadan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Terdapat di dalam Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nah, manusia yang paling keras siksanya pada yaumul qiyamah adalah para pembuat gambar. Sehingga kita berharap hal ini akan menambah keberkahan kita pada pengajian kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir, kami himbau semua hadirin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dan melindungi kita dalam penyelenggara acara ini, serta agar bisa memberikan manfaat yang besar baik kepada kaum muslimin dan juga kepada pemerintah negara Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan hal yang lebih baik. Demikian pembukaan kita